Gunung Merapi. Meskipun bukan gunung tertinggi atau terbesar di Indonesia, tetapi selalu berhasil menyita perhatian banyak orang. Gunung ini terletak di tengah Pulau Jawa, tepatnya berada di 4 wilayah kabupaten sekaligus, yaitu Magelang, Sleman, Klaten, dan Boyolali. Tak hanya dikenal keindahan alam dan tragedi letusannya, Merapi juga menyimpan banyak cerita mistis. Menariknya, sebagian besar mitos itu dipercaya sampai dengan sekarang. Menurut cerita dari kitab-kitab kuno, Gunung Merapi awalnya bernama Jamur Dwipa dan terletak di Laut Selatan Jawa. Tak hanya legenda asal-usul terbentuknya Merapi, beberapa tempat diyakini para pendaki memiliki suasana angker dan terbukti kebenarannya. Gunung Merapi dikuasai oleh kerajaan gaib yang sering disebut sebagai Keraton Merapi. Keraton Merapi ini sudah ada semenjak zaman Keraton Mataram. Bedanya, Keraton Merapi semuanya dihuni dan dikendalikan oleh bangsa jin. Keraton Merapi dikenal memiliki hubungan yang erat dengan Keraton Mataram pada masa lampau. Bahkan ada cerita yang mengatakan jika Keraton Merapi membantu Kerajaan Mataram untuk mengalahkan Kerajaan Pajang dengan cara menewaskan pasukan Kerajaan Pajang lewat letusannya. Keraton Merapi memiliki banyak tokoh terkenal yang namanya sudah tidak asing lagi di telinga penduduk sekitar Merapi. Berikut adalah beberapa tokoh yang dipercaya sebagai penghuni dari Keraton Merapi. Yang pertama, Eyang Merapi. Eyang Merapi merupakan seorang raja alias pemimpin dari para makhluk gaib yang mendiami Keraton Merapi. Berikutnya, Eyang Sabu Jagat. Eyang Sabu Jagat merupakan penunggu kawah Merapi dan menjadi pengambil keputusan apakah Merapi akan meletus atau tidak. Eyang Sabu Jagat memiliki 2 orang panglima yang bernama Kiai Grinjing Wesi dan Kiai Grinjing Kawat. Berikutnya, Eyang Megantara. Eyang Megantara merupakan salah satu tokoh pemuka yang tinggal di puncak Merapi. Tugasnya adalah untuk mengendalikan cuaca dan mengawasi daerah sekitar Merapi. Berikutnya, Nyi Gadung Melati. Seperti diulas di atas, Nyi Gadung Melati merupakan pimpinan para pasukan wanita Keraton Merapi dan bertugas untuk menjaga kesuburan tanaman dan juga menjaga binatang ternak di sekitar Gunung Merapi. Berikutnya, Eyang Antabuga. Tokoh selanjutnya ini adalah Eyang Antabuga yang ditugaskan untuk menjaga keseimbangan gunung agar tidak sampai tenggelam ke dalam bumi. Kiai Pitruk. Kiai Pitruk bertanggung jawab terhadap keselamatan penduduk Merapi. Ia ditugaskan untuk memberitahu bahwa ketika akan terjadi letusan sehingga mereka dapat menyelamatkan diri. Kiai Sabu Angin. Kiai Sabu Angin merupakan salah satu pimpinan roh halus yang bertugas untuk mengatur arah angin. Kiai Wolawali.
Kiai Bola Wali merupakan salah satu tokoh yang tinggal di Istana Keraton Merapi. Tugasnya adalah untuk menjaga dan membersihkan teras Keraton Merapi. Kartodimedjo. Selain sebagai komandan pasukan, Kartodimedjo juga bertugas untuk menjaga ternak dan satwa yang ada di gunung. Ia juga sering memberikan informasi mengenai waktu terjadinya letusan kepada para penduduk di sekitar Gunung Merapi.